Tapi soalannya kenapa? Adakah betul kerajaan Selangor bertindak begitu kejam terhadap penduduk Selangor? Saya memang tak dan tak akan nak kesian kepada orang yang duduk dekat tanah secara haram. Penempatan haram tetap haram tak kira kepada warga tempatan ataupun warga asing. Ya Allah, sumpah dengan nama Allah. 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 Makcik ni Rohimiah kan makcik ni? Ni Rohimiah kan ni? Rohimiah kan ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang baru-baru ini ya guys ya. Bukan baru-baru ini ya guys ya, baru hari ini diuploadnya oleh channel Nur Muhammad tentang perobohan rumah di Kampung Sri Makmur guys ya. Jadi penduduk tempatan ya, ini cerita sebenar daripada penduduknya. Apa ini cerita sebenarnya? Jom kita simak videonya, let's go. Oke. Tular di media sosial rakaman video memaparkan suasana kicuh yang berlaku pada Isnin 27 Mei 2024 apabila kawasan tempat tinggal di Kampung Sri Makmur, Gombak, Selangor dirobohkan. Okay. Memetik laporan Scoop di aplikasi X, tanah berkenaan sebenarnya adalah milik Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS dan perobohan dibuat bagi memberi laluan kepada pembangunan kondominium. Bagaimanapun, penduduk di kawasan itu mengakui mereka menerima wang RM1,000 pada Jumaat dan diarahkan untuk berpindah dalam tempoh 3 hari. Pada pagi Isnin, jengkaut sudah membuat kerja perobohan membuatkan penduduk hanya mampu mengalirkan air mata. Wow. Penduduk kampung itu juga merasakan tindakan merobohkan rumah penduduk adalah zalim. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa dengan nilai RM1,000 yang hanya diterima pada hari Jumaat lepas. Tapi kalau ganti ruginya... Penduduk kampung itu berharap mereka diberikan lebih masa kerana ada yang masih menunggu pinjaman diluluskan untuk penempatan baru di rumah Selangorku, Seri Temenggung. Seorang individu tampil menjelaskan kronologi berkenaan isu tersebut dan mendakwa ia bukanlah isu baru kerana notis berpindah dikatakan sudah diberikan sejak tahun 2006 lagi. Merujuk kepada laporan Scoop, penduduk Kampung Sri Makmur pada 4 Mei lalu telah menghantar memorandum bagi menagih janji Menteri Besar untuk memberikan pampasan perpindahan sebelum rumah mereka dirobohkan. Namun dalam satu surat bertarikh 24 April, permohonan 10 daripada 24 keluarga itu telah ditolak dengan alasan tiada bukti bahawa mereka menetap di Kampung Sri Makmur sejak 2006. Dalam pada itu, pengerusi jawatankuasa bertindak Persatuan Perantau Sri Makmur PPSM, Nora Mustafa berkata, penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal akan menumpang di surau untuk sementara waktu. Okay. Begitu rancak ramai orang memainkan insiden penduduk Kampung Sri Makmur Gombak yang kebanyakannya mengalirkan air mata sebab rumah mereka dirobohkan pagi tadi. Tapi soalannya kenapa? Adakah betul kerajaan Selangor bertindak begitu kejam terhadap penduduk Selangor? Yang pertama, tanah tersebut adalah milik kepada PKNS iaitu Negeri Selangor sendiri. Dan tanah ini bakal memberi laluan kepada pembinaan kondominium di masa akan datang. Maksudnya, tanah ini bukan milik penduduk yang duduk kat situ secara haram. Dalam erti kata lain, mereka ini penceroboh dan dalam erti kata zalim, mereka ini duduk di tempat yang bukan milik mereka bertahun lamanya. Untuk siapa yang tak tahu, notis pengosongan telah diberikan daripada tahun 2006 dan 2018 notis pengosongan sekali lagi diberikan. Pada tahun 2020, perkara ini dibawa ke mahkamah dan pada tahun 2024, tahun ini ianya dirobohkan. Dan penceroboh ini memang cuba untuk melawan di mahkamah tapi mahkamah memutuskan penceroboh tetap penceroboh. Dan tanah perlu dikosongkan manakala penceroboh mengharapkan inisiatif alternatif seperti rumah Selangorku yang ditawarkan. Dan sebagai orang yang sentiasa struggle untuk bayar sewa bulanan, saya memang tak ada dan tak akan nak kesian kepada orang yang duduk dekat tanah secara haram. Bila duduk secara haram ni, kita tahu dia tak bayar sewa dan dia pun tak bayar cukai. Betul. Jadi sebenarnya berapa lama tempoh kesian yang nak diberikan? Dah diberi pampasan pun masih lagi nak label diri mereka terpaling dianiaya dan terpaling dizalimi. Langsung tak kena pada tempatnya, tak bolehlah terpaling mangsa. Penempatan haram tetap haram tak kira kepada warga tempatan ataupun warga asing. Betul. Tak patut ada kompromi, kerajaan Selangor harus tegas dalam hal ini. Duduk tu sebab dia kan dah bagi pampasan, akan ambil dapat rumah.
dekat Temanggung. Lepas tu dia bagi tu bukan papasan macam untuk pemindahan seminggu. Lepas tu dia baru bagi, bagi lagi apa, jemaah. Jadi tak ambil lagi lah dalam pen lagi lah. Cuma barang-barang akar tu sekarang duduk dalam kereta lah, separuh yang tu pinggang macam tu je lah. Dia duduk rumah anak dulu lah sementara tu pun. Macam tu lah. Tak tahulah dia nak cakap pun nanti salah pula kan. Cakap macam tu je lah. Begitu je lah. Dah orang bagi kita ambil je lah pada duk tak ada dapat apa-apa kan. So tak tahulah macam mana akak pun sebab rumah tu pun nak proses lambat juga kan. Okay. Kalau boleh akaknya buka, kalau boleh tak nak lah roboh lagi kan. Boleh biar loan tu lulu dulu dapat. Kalau misal kata dah tentu tak dapat, kita akan carilah rumah macam mana pun kan. Tapi dah dia buat macam ni, kita pun dah tak ada apa-apa dah lah. Yelah, akak sampai pesan-pesan sikit. Yelah, sebab kita duduk sini lama kan. Rasa macam, yelah, kita tak lawa kerajaan. Kita bukan nak lawa. Kita tahu ni tempat dia kan. Tapi rasa macam, boleh sangat lah juga rasa kan. Macam kehilangan lah rasa tempat ni. Sedih lah. Sedihnya dia zalim. Zalim maksudnya, maksud zalim tu dapat hari jemaah, hari ini roboh 3 hari kan. Apa kita boleh dapat dengan 1,000 kan? Kalau dia bagi duit bukanlah 1,000 kan. Apa boleh kita dapat? Tak boleh dapat lagi. Tak boleh nak buat apa lagi. Duduk dalam bag lagi kan? Tak boleh buat keluar lagi. Kau paling rindu sebab duduk lama kan. Dia orang tadi saya pun kira 50% pun rindulah. Dia orang lagi rindu sebab tak dapat apa. Notis memang dah bagi 2-3 kali kepada mahkamah tapi tanpa perundingan. Tanpa bagi tahu nak bagi pampasan ke, suruh pindah macam tu saja. Pasti kalau nak pindah macam tu, pindah ke mana? Nak sewa lori lagi nak pakai duit. Nak sewa rumah kurang-kurang pun 4-5 ribu deposit. Kan? Jadi, Dia dah bagi cek tu di hari Isnin 27 hari bulan. Pegawai pemaju kah apa benda tak tahulah, semua pegawai-pegawai datang sini. Dia bawa BO terus roboh rumah kami. Tanpa rundingan. Dan saya pun tak sempat nak bawa barang saya semua. Dua bilik saya dengan katil, dengan tilam, dengan bantal semua tak sempat nak keluar. Dan ni pakcik Banayam yang boleh dapat kemas barang, temuat juga satu lori kecil dan saya sewa lori tu. Tetapi lori tu ya biasalah, lori dia nak berjalan. Barang tu saya tak pergi nak, tak kemas lagi daripada atas lori. Dan saya simpan dia di rumah kawan. Tuan lori telefon saya pagi tadi. Dia nak pakai lori. Saya kata, tangguhlah dulu. Tangguhlah sebab barang rumah dia dapat lagi. Dah tak boleh buat apa dah. Nak cari rumah pun, nak minta buka loan pun harap anak-anak je lah. Umur dah 60 dah. Pakcik boleh beli tapi anak lah yang nak bayar pun. Bukan pakcik ada pension apa semua. Pakcik memang daripada dulu driver. Daripada bas mini, bas metro. Bas metro dapatlah EPF. Itulah tip bayar taksi tadi. Salah kerana perasaan neneknya tak ada lah. Neneknya tak ada lah. Ada tua dan meninggal apa? Hilang lah. Riak, marah pun tak ada lah. Nak buat macam mana benda dah lepas. Kami entah. Ni kemah ni? Ni buat lagi ni. Kami membakar. Bakar-bakar lagi apa semua. Nyamuk. Baik orang luar tak tahu, dia tak pernah merasa duduk setinggal. Dia bolehlah cakap macam kami ni Yahudi lah apalah. Tapi sebenarnya hampa duduk pun hampa tahu. Hampa sendiri yang belum tentu hampa boleh sewa rumah komplit cukup bayar. Kadang-kadang terbabat. Tempat kita orang. Tak bawa barang-barang. Okay, makcik ada duit tak makcik? Ha? Makcik kalau ada duit makcik tak jadi lah macam ni. Ya. Makcik pun meniaga bukan banyak. Berjaga bergaduh dengan MPS lagi. Allah. Ya Allah. Pampasan dia dapat? Dia bagi? Apa pun tak bagi haji harap. Orang bagi sumbangan. Tak macam kata tu kau tahu duduk. Takkan tak dapat pampasan? Tak ada pun. Ya Allah. Sumpah dengan nama Allah. Allah. Sumpah dengan nama Allah. Sumpah dengan nama Allah. Cik, saya tak percaya berlaku kat Primut. Berlaku kat Gombak. Sri Gombak. Sri Gombak. Bersebelahan dengan Sri Gombak Prima. Ya. Ya Allah. Guys.
Tengok guys. Acik duduk dulu ni. Hutan ni semua ni hutan. Ha, dulu memang hutan. Acik nak mandi, nak kencing berak Petronas tu. Yang jadi solat ke apa kat tempat dia tu. Dulu ni main duduk sini dulu ni. Ni dulu ada kedai tang ni sebiji. Tu ada geret kereta kat sini. Ni tang ni apa? Rumah apa? Orang buat. Derby School. Tu je dulu. Derby School betul. Sini ada betul. Tak kisahlah pemimpin menteri besar ke siapa kau tolonglah bagi tempat kami duduk. Jangan nak menyewa kami orang susah. Bagi tempat niaga kat kami yang elok-elok. Kami boleh niaga. Boleh nak cari duit tu? Nak ngundi, nak suruh ngundi. Keluar mengundi. Orang keluar mengundi, mereka buat macam ni kat kita. Macam mana tu? Pakcik pun orang sedih lah. Pakcik, ada orang kata ini penduduk yang terhadap pemasal dia sebab tuang orang luar, orang Rohingya. Pakcik ni Rohingya kan pakcik ni? Mana IC tu? Tak apa. Modus operandi dan bagaimana SOP peruntuhan yang berlaku amat-amat mengecewakan semua pihak yang sedang berlaku di Selangor Darul Ehsan. Ini salah satu tempat yang terpaksa mereka tinggal. Kita sanggup keluar tapi dengan keganasan mereka kita tak dapat nak rahlam. Siapakah mereka tu? Tapi kita minta tempoh untuk 2 hari, dia takkan bagi apa-apa. Saya sedih pasal orang Melayu kita yang buat kerja roboh ni. Pemaju buat tak tahu ni. Macam diorang boleh ketawa dengan bahasa dia. Bahasa kita sendiri pun boleh halau kita. Sila keluar dia kata. Bang, kalau saya cakap dengan abang, dekat tempat kita orang ni tak ada perbincangan langsung. Tiba-tiba nak roboh je. Tak ada kami nak keluarkan barang kami. Barang-barang kami banyak kat sini. Ya. Nak ambil lori kat mana bang? Kita orang kerja macam mana? Ya, bukan kerja cari makan. Saya pun tak boleh nak cakap banyak. Ya. Sebab dah benda dah roboh. Saya sedih kat sini. Tempat pembesaran saya kat sini. Ya. Pasal pampasan 1,000 sahaja. Saya tak dapat apa pun. Kosong-kosong. Zero. Inilah. Saya tak ada duit dia bang. Baju selai. Baju saya semua kat dalam ni. Allah. Ilah Ta'ala saya cakap. Apa yang saya dapat? Barang-barang motor saya berlambak kat sini. Allahuakbar, ya Allah. Tabung-tabung saya pun saya tak sempat. Saya nak ambil. Selai sepinggang orang ni. Peti air saya. Mesin basuh saya. Tu yang berkhemah tu, Sufi. Itulah rumah saya. Rumah sementara tu. Dah 2 hari ya bang saya duduk situ. Kita tak boleh nak cakap bang, saya cuti bang. Alright guys, dah selesai videonya dan ya gimana ya guys ya? Kalau saya di posisi itu ya pasti kecewa, sedih ya guys ya. Dengan waktu tempo 3 hari gak secepat itu untuk mengangkut barang yang sudah kita tinggal lama di situ ya guys ya. Itu emang ya itu sebuah kesalahan kita juga ketika kita sudah menempati tempat yang bukan hak kita seperti itu ya guys ya. Dan di sini coba kita baca komentar sedikit ya guys. Kami sekeluarga cari rumah untuk beli, tak minta bela kasihan kerajaan. Tanah kerajaan inilah risiko dia, betul lah. Kampung Rohingya tak nak roboh pula. Langsung tuh sebab bangsa ni kerajaan sayang. Tak mana bos, buat report bos. Kalau tak buat report orang tak tahu. Tunggu kerajaan ada projek baru diroboh. Oh lah gila nak roboh rumah Rohingya. Itu anak keturunan emas bang bun. Anak Rohingya anak saya. Anak bang lah anak saya. Ya enggak gitu juga. Gimana ya menurut teman-teman dengan komentar-komentar seperti ini ya kan. Aku meluak dengan orang yang suka guna ayat dizalimi. Ya sih bukan dizalimi. Karena setiap apa yang kita kerjakan itu pasti ada menimbulkan efek samping ya guys ya. Apalagi istilahnya di situ bukan hak kita tapi kita tempatin. Nah di situ ya mungkin itu yang menjadi penyebab rumah kita itu dibongkar gitu ya guys ya. Udah tahu belum bukan haknya gitu. Tapi ya susah juga sih karena kita itu memang salah di situ posisinya. Ya udah gitu mau nggak mau harus nerima gitu ya guys ya.
kalau ada kelonggaran, kalau ada istilahnya itu kayak kompensasi lah, oke saya seminggu kasih waktu seminggu, nah itu mungkin banyak orang lagi untuk menyelamatkan barang bendanya seperti itu ya. Ya begitu ya guys ya, di sini juga pasti ada seperti itu. Entah, kayaknya nggak hanya di Malaysia, Indonesia, tapi negara-negara lain pun juga seperti itu. Di Arab Saudi, kalau di Arab Saudi nih guys ya, pengalaman saya sendiri itu ketika saya melihat ya rumahnya mau diroboh, itu memang di situ tanah kerajaan seperti itu ya teman-teman. Tapi ketika hak bangun, mempunyai hak bangun, ada surat-suratnya, bayar pajak dan lain sebagainya, maka ketika dia istilahnya mau dirobohkan, dia akan diganti guys ya. Bahkan bisa dikatakan 5 kali lipat, 10 kali lipat oleh kerajaan seperti itu untuk membangun tempat lain seperti itu guys ya. Dan ya semoga kedepannya lebih baik lagi ya guys ya, jangan sampai terjadi lagi hal-hal begini. Karena ya kalau kita di posisi itu pasti ya namanya juga rakyat ya kan, butuh ayoman, butuh istilahnya perlindungan daripada kerajaan seperti itu ya guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.